Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannif rahimahullahu ta'ala wa anhu ay an Anas qala kana kiramun fi Aisyata satarat bihi janiba baitiha faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki haza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati rawahu al-bukhari wattafaqa ala hadisiha fi qissati an bijaniyati abi jahmin wa fihi fa innaha alhatni an salati wa anhu. Hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, kana kiramun li Aisyata, adalah hordeng bagi Aisyah, ya. Kiram itu artinya sitrun raqiq zu alwanin, jadi seperti hordeng yang raqiq tipis, min sub, yang dibuat dari bulu, zu alwanin, yang berwarna-warni, ya. Satarat bihi janiba baitiha, yang menutupi dengannya, dengan hordeng tersebut, janiba baitiha, di sisi rumahnya. Yaitu bisa hordeng, bisa apa namanya, ya, sebagai penutup, ya, penutup, jangan sampai terlihat, ya. Faqalalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hadza, amiti ay azili, hilangkan dari kami kiramaki, hordengmu ini. Kenapa disuruh singkirkan, disuruh hilangin dari situ, dari sisi rumahnya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati, maka karena bahwasanya senantiasa tasawiruhu, gambar-gambarnya itu, taluhu ta'ridu li bi salati, nampak, taluhu bada wa zuharo, nampak itu hordeng, corak-cariknya, ya, corak-cariknya, atau surahnya, ada gambar apa tuh di hordeng, ya, itu ta'ridu li bi salati, jadi nampak ketika saya sholat, ya, kelihatan Nabi sholat di rumah Siti Aisyah itu ada hordeng. Nah, kemudian kata Nabi apa? Hilangkan itu hordeng, ya, singkirkan, ya, karena menghalangi saya sholat, gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wattafaqa ala hadisiha, dan sepakat di atas hadisiha, hadisnya Aisyah,
fi qissati anbijaniyati Abi Jahmin, pada kisah anbijaniyah Abi Jahmin. Ya. Wa fihi, dan pada hadis ini, fa innaha alhatni an salati. Jadi alasan yang pertama hadisnya, fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi salati. Itu korningan ganggu saya salat karena ada gambar. Yang kedua, lafaznya fa innaha alhatni an salati, itu hording yang ada gambar-gambarnya itu melalaikan saya dari salat saya gitu. Jadi bagaimana hukumnya salat menghadap gambar-gambar atau hording yang ada warna-warni? Baik itu gambar, ada gambar manusia atau gambar binatang, gambar burung, gambar logo, dan apa-apa saja yang termasuk daripada baju yang berzu alwanin, yang punya warna-warni, enggak polos begitu ya. Gimana hukumnya itu? Ya. Nah, di sini Nabi kan apa? Suruh hilangin itu hording, hilangin. Ya. Dan hadis berikut ya. Di dalam hadis Bukhari juga riwayat Aisyah, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Bahwa riwayat Aisyah juga ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bilang salat fi khamisatin laha a'lam. Nah, salat pada khamisah itu kisaun murabba lahu alamani. Selimut yang segi empat ada dua tanda. Alamani wa hiya bi fathil mujamma wa kasmim wa fathis sad al muhmalah. Ada apa namanya, alamani dua tanda. Alamani wa nazara ila a'lamiha nazratan, maka dia memandang kepada a'lamiha, tanda-tanda itu, tanda-tandanya nazrotan satu ketika. Jadi dia sholat ada selimut, selimutnya ada garis gitu misalnya, dua gitu ya. Ada dua tanda ya. Falamman sorofa, maka tatkala selesai sholat, qala izhabu bi khamisati hazihi ila Abi Jahmin. Pergilah kalian dengan membawa selimutku yang macam ini kepada Abi Jahmin. Kemudian waqtuni bi anbijaniyati Abi Jahmin. Datanglah kamu ya kepadaku dengan membawa anbijaniyati Abi Jahmin. Kenapa? Fa innaha alhatni anifan an salati. Baru saja saya sholat menjadi lalai karena selimut yang digunakan tadi adalah selimut yang ada warna-warnanya. Ya. Di hadis yang pertama dikisahkan oleh Siti Aisyah hording. Jadi, hording Nabi atau tutup penyekat ya, atau hording Nabi itu menghalangi Nabi sholat. Di kisah yang kedua, ya itulah
selimut yang segi empat, itu yang dia pakai untuk sholat. Tetapi dia sendiri Nabi ngeliatin, kayak kita misalnya sholat tapi ngeliatin baju, ngeliatin warna, ya. Itu hukumnya apa? Jadi hukum sholatnya sah apa enggak? Nah, di sini kan enggak ada cerita Nabi ngulang sholat, berarti sholatnya masih apa? Sah. Jadi ufil hadisi karohatun nazar fi syai'in khairin la siyama iza kana fihi taswisun minal a'lam wal khutut wa nahwihima. Dalam hadis ini dihukumkan dengan makruh memandang pada sesuatu yang bagus, apalagi bila mana ada pada yang dipandang itu bisa mengacaukan, ya, dari sholat tadi. Sholat kita jadi taswis, ya, jadi kacau, jadi memperhatikan gambar, ya, atau memperhatikan khutut itu garis-garis. Ya. Dan sumpama keduanya. Karena itu bisa menghalangi hadir hati di dalam sholat. Karena sholat itu ada sholat ma'al ghaflah. Sholat tapi lalai. Ada sholat ma'al yaqzah. Sholat dia sadar bahwa dia sholat. Ada sholat ma'al hudur. Nah, sholat menghadirkan hati kepada Allah. Ada as-sholat ma'al ghaibah. Dia sholat, dia enggak tahu dia sholat, seperti Nabi itu sholat zuhur 2 rakaat, kemana pikirannya? Nah, itu kan dia sholat tapi dia lupa bahwa dia lagi sholat karena dia sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatannya itu ingat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lupa. Ya, satu ketika itu ghaibah namanya, ghaibah itu lenyap. Ya. Kalau kita lupa sholat karena ingat dunia, ingat kerjaan, ingat terbayang dunia, ya. Tapi kalau Nabi kita itu sholat sampai dia lupa rakaat itu karena dia sibuk ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sholat ma'al ghaflah, ada sholat ma'al yaqzah, ada sholat ma'al hudur, hudur hati, ada sholat ma'al gaibah. Sama zikir juga dibagi dengan zikir ma'al ghaflah, zikir tapi hati lalai. Ada zikir ma'al yaqzah, hatinya sadar. Ada zikir ma'al hudur, zikir yang hatinya hadir kepada Allah. Dan ada zikir juga ma'al waibah. Ya, itu kalau kita mutola'ah di kitab Hikam Libni Athaillah As-Sakandari itu terdapat tingkatan-tingkatan sholat atau tingkatan zikir, ya. Jadi Siti Aisyah menceritakan dua nih. Satu, saya ulang, cerita hijab dinding yang corak-carik di rumahnya itu menghalangi Nabi sholat, ya. Karena Nabi bilang apa? Singkirkan. Yang kedua, Nabi sholat pakai pakaian yang bergaris. Nah, di khomisah, ya. Pakai kisaun murabba. Ya, lahu alamani, ada yang bergaris. Nah, tapi setelah itu Nabi suruh bawa kisah tersebut. Kisah itu selain selimut tadi itu suruh bawa ke mana? Suruh bawa ke Abi Jahmin, ya. Abi Jahmin, ya. Dengan alasan ngalangin saya.
sholat dengan alasan melalaikan saya, yaitu dari sholat saya. Gitu. Maka dengan ini hadis dipaham makruh memandang kepada sesuatu yang baik fi syai'in khairin la siyama idza kana fihi taswisun minal a'lam wal khutut wa nahwihima. Wabil hadis al-hassu ala kamalil hudur bis shalah. Hadis ini mendorong agar kesempurnaan hadir hati dalam salat. Wa tadbiri azkariha, memikirkan zikir-zikirnya, maknanya. Jadi alangkah kita diminta untuk mengerti bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, dari mulai takbir, terus doa iftitah, ya Fatihah, surah dan seterusnya, zikir-zikir itu sebaiknya. Dan memang kita diminta supaya apa? Mengerti. Jadi ada tadbir azkariha wa tilawatiha, memikirkan dengan zikir-zikir dalam sholat, bacaan-bacaan sholat, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan zikir itu, tujuan tilawah itu, minal inqiyadi wal khudu, daripada yang membawa kepada tunduk dan khudu. Ya. Dan pada hadis juga ini, hadis ini juga, wa fihi karahatu tazwikil masjid wa haitihi wa naqshihi wa ghairi zalika minas syaghilat. Dalam hadis ini juga menunjuki makruh menghias masjid, mengukir-ukir masjid wa haitihi dan tembok-temboknya. Tazwikil masjid wa haitihi wa naqshihi. Makruh menghias masjid di temboknya, ya, dengan ukiran, dan wa ghairi zalika minas syaghilat, selain daripada ukiran-ukiran dan seumpamanya, termasuk nulis Al-Qur'an di tembok masjid ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena melalaikan orang yang sholat, nanti dia terlihat fokus pandangannya terharu kepada tulisan-tulisan itu, walaupun ayat Quran itu makruh. Rahatu tazwikil masjid wa haitihi, mengukir masjid dan temboknya, wa naqshihi, mengukirnya, dan wa ghairi zalika, selain daripada mengukir, minas syaghila. Li'anna Nabi SAW ja'alal illah fi izalatil khamisah. Alasannya apa? Nabi tadi ngilangin yang bergaris-garis, ya, di selimutnya, ya, atau di hordeng. Wa fihi anna sholata tasihu, tapi sholatnya sah saja. Nah, syumma kama taqaddama wa in hasala fiha fikrun wa nahwuhu mimma laysa muta'alliqun bis shalah. Kan lagi ngeliatin gambar itu pikirannya ke gambar. Nah, itu masih sah salat, ya. Pikiran dan seumpamanya yang tidak berhubungan dengan salat. Sah salatnya, salat sah aja. Salat mikirin apa namanya itu di depan kita ada tulisan itu kan, kain kita salur-salur, ya, itu ada bacaannya BHS misalnya, ada bacaannya yang enggak apa namanya atlas gitu. Jadi pikiran kita jadi baca itu, jadi bukan mikirin sholat, jadi wadimor, ya gitu. Iya, di situ di belakang pakai kaos, ya, P3, Golkar, ya. Nah, ada lagi itu, ya, rompi-rompi yang belakangnya ada logo-logonya, ya. Aduh. Jadi itu apa? Masih sah sholat, sah. Walau pikir-pikiran lantur. Jadi wa in hasala fiha fikrun wa nahwuhu mimma laysa muta'alliqun bis-shalah. Dengan gambar-gambar yang kita lihat di dalam salat atau salur-salur tadi itu annas-shalata tasihhu. Wa in hasala fiha fikrun, walaupun pikiran kita
mim wanahwi wanahuhu mimma laisa muta'alliqan bi shalah. Udah enggak mikirin salat itu. Mikirin gambar wa hadza bi ijma'il fuqaha. Sepakat fuqaha mengatakan salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Karena khusyuk di dalam keseluruhan salat dari mulai takbir sampai salam itu sunnah. Kalau dibilang khusyuk dari mulai takbir sampai akhir sholat itu wajib. Nah kita ngelantur mulu di tengah-tengah sholat, kan kita suka ngelantur nggak? Suka ngelantur nggak? Kalau saya suka. Iya, kita suka itu. Karena ngajarin orang sholat khusyuk, gurunya juga belum tentu. Ya, iya, iya. Jangan ngaku-ngaku dah ya. Ngajarin, oh kalau mau sholat usul begini, apa zikir-zikirnya, tilawahnya harus paham gitu ya. Udah paham juga masih ngelantur juga gitu ya. Tapi itu ya perlu dipelajari. Kiat-kiat apa namanya, bagaimana sih supaya sholat usul. Ya itu antara lain tadi apa, pikirin zikirnya, tilawahnya. Ya kita nggak bisa nyambung kecuali kita paham apa yang kita baca. Dari mulai Allah Akbar, doa iftitah, terus aja. Jadi sholat pikiran ngelantur, mikirin yang ada di hadapan kita, gambar maupun garis-garis gitu ya, dan lain-lainnya, itu tidak berhubungan lagi dengan sholat kan. Tapi itu dibilang apa? Wa fihi anna sholat tasihu sah. Wa hukya an ba'di salaf bazuhad ma la tasihu. Ya, kalau sebagian ulama salaf, orang yang ahli zuhud itu dia udah anggap enggak sah. Wa fihi istihbabun nazar ila mahalli sujud. Nah, di dalam hadis ini juga sunnah memandang ke tempat sujud. Jadi kalau ada tulisan di sini, ya ngapa dibaca? Ya salah kita, kan disuruh tempat sujud, liatin, ngamang liatin tembok. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat itu sunnahnya memandang kepada mahalus sujud. Mahalus sujud, tempat sujud gitu ya. Jangan ngeliatin ke arah ke depan ini. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, enggak apa-apa menghadap sana. Sebab ayatnya fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Palingkan wajahmu ke masjidil haram. Jadi begini. Ya, itu kan mahal sujud. Tapi kalau di depan tembok, iya, enggak ada apa-apa ya. Itu enggak apa-apa liatin tembok jadinya. Itu lain mazhab ya, mazhab Imam Hanafi. Fawalli wajhaka satrol, satrol jihad. Nah, kalau Imam Syafi'i lihat mahalus sujud karena ini lebih membawa kepada khusyuk. Dia lihat sujud, tempat sujud, maksudnya itu karpet. Karpetnya ada gambarnya lagi. Nah, kemana madepnya jadinya kita, ulat. Ya, mau ngilangin makruh maksudnya. Ngilangin makruh. Ini termasuk corak-carik apa bukan ini? Ya, ini kan a'lam, itu garis-garis dari apa. Nah, maka jangan diperhatiin katanya. Yang terakhir nih, udah mau menghindar kemana? Kita mau menghindar kemana? Emang kain ada garis-garisnya? Mau menghindar kemana? Karena emang karpetnya banyak garis-garis ya. Udah jangan diperhatiin katanya. Jangan memperhatikan apa? Pakaian. Jangan memperhatikan garis-garis ya, yang pakaian yang ada gambarnya. Ini jadi sholat pakai baju batik ya. Makruh itu. Misalnya ada yang bilang begitu, iya aja udah. Lagi ngapain tim merhatiin batik saya, kata gitu. Iya, masih kalah sama batik. Masih kalah sama apa? Batik berarti ente.
Orang yang sudah khusyuk benar itu mau berisik-berisik, saya emang enggak ganggu. Nah, kalau kita kan masih ganggu sama berisik ya. Yang berisik mau sholat gitu. Tapi orang yang sudah khusyuk ya sholatnya, mau berisik-berisik, saya sholat enggak ngaruh gitu. Itu udah jadi. Udah jadi itu mah. Lalu kita mengomel aja udah sama anak-anak ya. Karena sholat kita terganggu. Jadi sah, ya sah. Jadi supaya menghindar dari gambar-gambar tadi atau garis-garis pakaian, istihbabun nazar ila mahali sujud. Jadi tempat sujud tadi liatin lah, jangan pakaian orang. Ya. Wa karahati tagmidil ain. Kemudian kalau kita merem aja gimana? Merem aja semuanya dah. Habis ngeliat kain, itu ada bacaannya ya. Kemudian ngelihat karpet, ya sama aja gitu ya, membuat kita jadi mikirin cakep amat nih karpet ya gitu. Iya, ngeliatin warnanya, ah udah merem aja, merem dah gitu ya. Gimana itu merem? Menurut Imam Syafi'i itu makruh memejamkan dua mata. Sembayang merem makruh nggak? Dimeremin bikin kelihatan kan gitu. Kadang-kadang dimeremin mikirin apa? Ah, gue meremin, ah, dimeremin. Wah, mikirin bayang. Ya kayak orang pacaran ya. Dia meremin mikirin kelihatan ya. Ya, merem itu belum tentu bisa menghindar dari apa yang dia lihat. Malah dimeremin mikirin kelihatan. Bisa gak begitu? Bisa gak begitu? Ya udah ngerasain kan? Ya begitu. Ini makanya pendapat ini beda. Ada yang bilang ini dalam hadis ini ya, wa karohati tagmidil ainain atau wa karohatu wa fihi istihbabun nazar dalam hadis judul wa karohatu tagmidil ainain, makruh memejamkan dua mata. Khilafan lin Nawawi al-qa'il bi annahu la yukrah. Mau pakai yang mana silakan. Imam Nawawi mengatakan kagak makruh. Kalau memang dimeremin itu, dipejamkan mata menjadi hilang halangan-halangan ingat gambar-gambar tadi. Boleh. Jadi boleh enggak sembahyang sambil merem? Kalau menurut Imam Nawawi ya boleh saja. Kalau memang merem itu bisa menghindar dari corak-carik tadi itu, dari pikiran-pikiran gambar tadi itu. Illa in khafa dararon ala nafsihi, kecuali kalau dia takut bahaya atas dirinya, au malihi atau hartanya. Tapi kalau dia merem misalnya, kalau dia merem tasnya diambil, ya jangan. Lagi sholat, tas di depan atau tas samping. Merem diambil orang, jangan. Jangan merem, jangan. Iya. Kita lagi sholat. Ini tas kita mau diambil orang, batalin apa jangan? Lihat duitnya ya. Ini penting apa enggak ya? Iya. Itu illa kecuali in khofa dororon ala nafsihi. Kecuali kalau dia sembahyang merem, itu dia bakalan dibahayain. Dia kagak tahu dirinya dibahayain, maka dia masih melek gitu ya. Au malihi, atau dia merem jadi hartanya bisa hilang. Bagusan melek gitu. Bagusan melek. Dan dalam hadis ini juga tadi disebutkan tasawwiruhu. Tasawir gambar. Apa hukumnya gambar? Berarti ada kiai di Almenak, gambar kan itu ya. Nah, dalam sarah hadis ini ya, Misbahuz Zalam ya. Sarah Bulughul Maram di Syaina li Syaikhina Kiai Muhammad bin Hajin Amsar Adari. Ma qalahu wa fihi kalamun khulasatuhu ma qalahu Ibnu Al-Arabi hasilu ma fi ittikhazis suwar
annaha in kanat zata ajsam haramun bil ijma. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak selesai ya diperbincangkan. Apa hukumnya gambar? Ya. Apa hukumnya gambar? Dan menggambar. Ya, yang disebut apa? La'anallahul musawwirun. Allah melaknat ya tukang gambar. Terus gimana hukumnya membuat gambar itu? Ada arba'atu akhwal, ada empat kaul. Haram kalau memang berbentuk, berdimensi gitu ya. Zatu ajsamin, in kanat zata ajsamin, kalau adalah gambar itu mempunyai jisim, mempunyai bentuk, haramun, itu haram bil ijma. Ya, membuat patung ya, orang ya, atau binatang, kuda, macan di depan di depan halaman gitu lagi kencing aja. Macam-macam lah ya. Itu enggak dibuat dari tanah, dari kayu, dari besi, dari emas, itu enggak boleh. Itu namanya musawwir. Nanti dituntut oleh Allah tarwin roh. Nyama-nyamain aja. Itu kan Allah yang punya ciptaan, yang mempunyai ruh itu tadi. Lalu gambar-gambar yang tidak bernyawa itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang bernyawa diserupakan bentuknya, ya itu enggak boleh. Yang zata ajsam. Nah, kalau foto kan lain. Ya itu enggak berjisim. Sebab kelihatannya kayak orang, kalau kita pegang dari belakang enggak ada papanya. Ya, itu namanya corak-carik ya. Hukumnya apa? Ada empat. Foto dah gitu, foto. Ya, foto misalnya. Apa hukumnya foto itu? Al-awwal yajuzu mutlaqan ala zahiri qawlihi fi fil hadisil bab illa raqman fi saubin. Gambar itu yang ada di pakaian enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yajuzu mutlaqan ala zahiri qawlihi fi hadisil bab illa raqman fi saubin. Jadi baju yang ada gambar-gambarnya enggak apa-apa. Ini di luar salat ya, di luar salat. Maksudnya pakai baju batik boleh Pak Kakak gitu ya. Boleh gitu. Adapun masalah nanti gambarnya ada burung, ada apa, ya itu masalah nanti masalah sholat, pengaruh masalah sholat. Maksudnya pakai baju yang bergambar boleh apa enggak? Gambar enggak apa-apa. Setelah gambar enggak apa-apa di baju, ya boleh dipakai. Al-awwal yajuzu mutlaqan ala zahiri qawlihi fi hadisil bab illa raqman fi saubin. Kecuali gambar yang ada di pakaian ya, gitu. Yang kedua, al-man'u mutlaqan hatta raqam. Dilarang pokoknya enggak boleh pakai baju yang ada warna-warni gitu. Ya, ini kan ada juga yang mempertahankan pendapat pokoknya baju mah udah polos aja, putih aja udah putih. Enggak demen baju yang bergambar. Ada yang ketiga, in kanatis suratu baqiyatal hay'ah qa'imatus syakal haruma. Ada lagi yang begini, ya enggak apa-apa gambar, tapi gambarnya enggak boleh lengkap. Enggak boleh utuh dari pala sampai kaki. Nah, setengah badan misalnya. Dari perut ke bawah enggak ada, dari dadah ke bawah enggak ada. Itu boleh. Ini kalau yang tadi boleh aja semua. Tadi ini pendapat yang ketiga enggak boleh. Kalau misalnya ada gambar atau palanya hilangin badannya aja boleh katanya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang palanya nggak ada hidup begitu. Karena nggak mungkin orang kalau dari perut ke bawah nggak ada hidup. Jadi boleh kalau separo-separo. Ya, ini pendapat yang ketiga. Kalau gambarnya itu baqiyatul hay'ah qa'imatus syakl haruma, lengkap itu haram. Begitu juga tadi patung-patung ya. Yang berdimensi, kalau sebagai monumen misalnya gitu ya, ini kenang-kenangan, orang tapi separoh, ya separoh, yang kira-kira kagak hidup aja gitu,
itu enggak haram, tapi kalau lengkap dibuat patung itu ya haram. Wa in quti'atir ra'su au taparraqat jaza, kalau dipotong palanya atau terpisah-pisah kayak tukang pakaian itu kan apa? Kalau makain dipakein di apa? Di yang seperti orang-orang misah-misah kan ya. Misah-misah di sini dipisahin. Itu tukang pakaian itu punya dari bentuk plastik apa-apa ya, bentuk orang. Sampai kayak orang banget gitu. Tapi kan dipotong-potong. Enggak apa dipotong-potong itu. Wa in quti'ati ar-ra'su aw taparraqat, kalau dipotong-potong lehernya, palanya dipotong atau dipisah-pisah itu boleh. Qala hadza wal ashah. Ar-rabi in kana mimma yumtahanu jaza. Yang keempat, kalau emang itu dihina boleh. Wa in kana mu'allaqan lam yajuz. Kalau digantung enggak boleh. Misalnya kesedan ada gambar di situ. Gambar binatang, binatang kan binatang itu ada ruhnya, gambar orang diinjak sih enggak apa-apa, diinjak gitu. Diinjak enggak apa-apa. Nah, ada lagi yang bilang apa? Itu kan saya bikin patung di rumah, depan rumah, saya hina. Sinanya gimana? Saya jemur, panasan, kehujanan, emang saya muliain ya kata gitu. Ada lagi punya alasan begitu. Kan saya hina, kehujanan, kepanasan ya. Kalau mimma yumtahanu jaza. Kalau mu'allaqon ya dirapiin di ya. Mu'allaqon digantung. Lam yajuz, enggak boleh ya. Wa hadzal hadis bawabal Imam Bukhari fi kitabish shalah bi qaulihi babun in shalla fi saubin musallabin aw tasawira hal tafsud shalatuhu wa mayunha an zalika wa fi kitabil libas bi qauli babu karahatish shalah fi tasawir. Ya, qultu al hadis ya dulu ala annas shalah la tafsud bi hadzal wasfi, kata Syekhuna menjerin simpulannya bahwa hadis ini menunjuki bahwa salat tidak rusak ya dengan atau tidak batal dengan melihat gambar tadi itu. Bidi lati annam salam la yu'idu zalika shalah, kata Syekhuna Nabi enggak ngulang salat, berarti salatnya masih sah. Nabi enggak ngulang salat ya. Tapi sholatnya masih apa? Masih sah. Cukup ya. Satu hadis tadi ya ada beberapa kaitan dengan sholat ya dan dengan gambar ya. Alhasil masalah gambar itu khilaf ulama ya. Kemudian juga masalah yang berdimensi ya, patung ya. Nah, kalau utuh itu mutlak haram, kalau separoh-separoh itu boleh katanya. Ya, dihilangin palanya atau apa. Dan juga ada yang bilang kalau disembah-sembah itu enggak boleh, kalau dihina mampak. Ya, jadi ini masalah apa? Khilaf ya, masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bissawab.